masakan yang diberi bumbu dan garam akan jadi berat. Beratnya di mana ya, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Makanan, Den. Makanan, Den, ya. Cuma lu kasih bumbu sama garam, Den. Nah, tuh. Enteng. Gimana beratnya, Pak? Gimana beratnya? Chef, semua makanan pakai garam. Chef, Chef. Ini chef nih, coba chef nih. Chef. Ini masak, Pak. Terus dikasih apa, chef? Hah? Kasih apa? Bumbu. Garam apa? Sama garam. Biar apa? Biar berat. Gak ada. Gak ada. Bapak penempatan kata. Coba lu yang pegang deh. Pak. Maksud Bapak gini, biar berarti gini, masakan, ini masakan. Kasih bumbu, kasih garam batak emang ini. Segarem-garemnya masakan, paling segini, Pak. Tuh. Gak ada yang ngasih garam buah karung. Tapi kan ada bumbu. Bumbu apa sih bumbu? Bawang, gimana sih? Bumbu kan lumayan gak ada. Anda jangan berpikir brutal gitu. Garam ya Bapak. Iya makanya, ya makanya kenapa berat. Nih. Dia ini maksudnya Pak ngasih bumbu tuh garam gini Pak, mohon maaf ya. Saya... Biasanya namanya chef itu kalau bikin resep itu jelas. Iya. Telur misalnya nih, telur 2 butir. Iya. Tepung 200 gram. Air. Iya. Luar 1 cc. Ukurannya presisi. Bawang 2 siung. Nah, 2 siung. Nah, iya kan? Iya. Lu kalau jarak secukupnya. 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 Bukan. Lihat dulu. Kalian segini, Pak. Ini gak berat. Lihat dulu. Ini gak berat. Gak berat. Gak berat. Bukannya garam bata terus diprak. Coba lu nyuruh gua ngasih garam. Chef? Ya? Kayaknya masakannya ada yang kurang nih, Chef. Huh? Kayaknya kurang garam, Chef. Ya, tolong tambahin garam, Chef. Tunggu sebentar ya. Ya. Masa ada gitu? Tuh. Pernah lihat Chef gitu? Pernah lihat di acara TV masak-masak? Ngasih garam nurunin dari tak. Artinya apa? Ketika dia menyebutkan resep sekecil apapun, disebutkan ukuran itu supaya presisi. Nah, benar. Betul. Karena kalau tepungnya itu tidak 100 gram, Anda bikin 50 gram. Rasanya beda. Iya. Bapak tahu. Bukan hanya rasanya, takarannya kan beda. 10 gram, 100 gram dan 50 gram berat mana? Benar. Berat 100. Nah, 100. Makanya semua disebutkan. Nah, bandingkan masak yang sama persis ukurannya. Yang satu diberi bumbu dan garam, yang satu enggak. Itu kalau ditimbang, beda. Beratan yang pakai bumbu. Tapi masakan ukurannya bukan berat, Pak. Bapak pernah lihat Chef Juna? Sepertinya masakan ini kurang berat. Gak ada. Tuh pas dicicipin sama Chef Juna. Cicipin. Bleh. Berat di mana nih makanan ini? Gitu sih Chef Juna. Ini acara apa toko kelontong sih? Apa? Masa toko ke saya? Toko kelontong. Ngapain nih? Kita lanjutkan. Yang terakhir untuk rebutan. Karena tim A 100, tim B 0. Maka nilainya saya beri 150. Kalau timnya bisa menjawab berarti langsung memimpin. Oke. Pastilah ya 8 menurun nih. Untuk rebutan, yang menekan tombol boleh menjawab terlebih dahulu. Pertanyaannya, tangan di atas tombol. 8 menurun, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 kotak. Untuk membersihkan jendela di gedung-gedung bertingkat, kita membutuhkan... Ini instruktur dari bulan tim B lampunya yang menyala, tim B harus menjawab. Iya. Membutuhkan. Sekali lagi Pak, soalnya Pak. Sekali lagi Pak. Huruf terakhirnya A, bukan T. Untuk membersihkan jendela di gedung-gedung bertingkat, kita membutuhkan. Naik aja. Naik aja. Tim B menjawab, naik aja. Tim A jawabannya apa? Membutuhkan pekerja. Pekerja. Tim A menjawab pekerja. Tim B menjawab naik aja. Apakah salah satu jawaban dari tim ini benar atau mungkin yang lain? Kita akan buka. Untuk membersihkan jendela di gedung-gedung bertingkat, kita membutuhkan... Kacanya. Gak butuh pekerja lah, butuh naik aja. Butuhnya tuh
kacanya bahaya nih. Orang mana Pak udah naik ke atas gelapin kaca-kaca yang enggak ada. Lah, ini orang-orang kayak Anda ini buktinya. Orang-orang kayak saya. Lah buktinya Anda enggak pernah jawab kacanya. Untuk, itu gondola, saya tahu nama alat itu gondola Pak, besar itu perlu persiapan. So itu dari bawah udah diteliti semua ketinggian, sudah diukur, talinya saja itu bajanya udah diukur kekuatannya. Hal kecil aja diukur, masa kaca gak kelihatan Pak? Masa di gedung gak ada kacanya di dalam? Buat apa gedung gak ada kacanya? Dinaikin gondola! Berarti orang yang seperti itu adalah Anda-Anda ini. Naik aja pekerjaannya, gak ada kacanya. Oke. Bapak pernah ngeliat orang mesin Monas? Enggak. Saya juga belum. Gak usah dibahas. Karena Menara Ivo? Apalagi Monas aja gak pernah lihat. Itu mesin. Ternyata gak ada kacanya loh Pak. Duh, terserah. Batu pancoran. Dibersihin. Ya. Sejak kapan Anda menyebut Eiffel itu ya, Monas, pancoran itu gedung? Ayo semua tepuk tangan dong. Sekarang kita bacakan skornya, silakan. Untuk Sandra. Tim A skornya 100. Dan tim B skornya masih telur belum pecah. Tapi jangan kecewa dulu buat tim B karena masih ada kesempatan untuk semuanya tim B, Denny dan Sania untuk bisa bermain dalam berpacu dalam emosi. Tim masih saling kejar-mengejar poin ya. Dan kita memasuki kuis yang berkaitan dengan lagu. Sudah siap? Seven Harmony. Berpacu dalam emosi. Lagu tahun berapa ini Pak? Pak, ini lagu pasti diciptakan sama orang lama ya Pak? Lagu ini berjudul Keheningan Malam. Iya. Ciptaan dari Amy. Anda pernah melihat ini katanya film horor paling serem di Indonesia yang sedang booming juga. Oh, Pengabdi Setan Pak. Itu. Pengabdi Setan. Pertanyaannya, Anda pasti sudah tahu lagu ini. Pertanyaannya, kita mendengarkan lagu ini dari film? Pengabdi Setan. Rebutan. Jangan asal ngomong. Rebutan. Oh iya, tim B. Pengabdi Setan. Ya, lempeng banget. Bukan ya? Film apa? Pengabdi? Setan. Setan. Iya, bukan sih. Setan kalau tim B. Salah. Tim A punya kesempatan. Tim A. Kita keheningan malam. Pertanyaannya, ulang lagi, Cak. Anda pasti sudah tahu lagu itu kan, tadi yang saya sebutin. Pertanyaannya, kita mendengarkan lagu film lagu ini dari film? Film bioskop. Salah. Pak, saya film. Mau ke kabarin ya, Pak. Saya mau ke Cibodas, Pak. Ngapain, Pak? Palung tutup. Film horor bioskop atau film bioskop horor? Film horor bioskop. Film horor bioskop. Salah. Apa yang benarnya, Pak? Dari film. Jawabannya, Cak. Jawaban yang benar adalah? Bukan. Kok bukan? Kok bukan, Pak? Maksudnya? Kok bukan? Maksudnya bukan? Dari film bukan. Jadi tanya, pertanyaannya itu kan, kita mendengar lagu ini dari film. Dari film? Bukan. Dari? Baru kita semua dengar. Dari audio bukan. Panggil melodi Nabila semua. Jambak nih orang. Kasih apa? Kasih sedikit apa? Rambutnya om.
Kita mendengar lagu ini dari film. Bukan dari ini di sini. Jadi siapa yang nonton film tadi? Enggak ada kan? Jadi bukan jadi jawabannya bukan maksudnya. Bukan lah, Pak. Ya. Di saat kita berada di satu acara televisi yang notabene adalah penanya dan yang ditanya. Hmm. Berarti ada sesuatu yang harus dijawab Pak. Iya, betul, betul. Dan itu berupa pertanyaan. Iya, benar. Satu tambah satu, dua. Ya. Dua tambah dua, empat. Begitu. Ini Bapak. Lagu ini didengar dari film? Film? Bukan. Banyak jawab sendiri jadinya ya. Pertanyaan itu harusnya adanya di meeting kreatif. Lagi diskusi sebelum kita tek di saat kesini. Pertanyaan semua udah matang, Pak. Udah jadi. Diselesain dulu nah, dibentuk jadi pertanyaan. Jadi ini. Matang dari mana? Pertanyaannya tadi kan kita mendengar lagu ini dari film. Iya, film apa? Film bukan apa? Film nah, apa? Sutradara siapa? Nah, kalau saya minta menyebutkan itu, kita mendengar lagu ini dari film apa? Nah, baru Pengabdi Sedan. Enggak seharusnya tanpa ada kata apapun kita semua tahu maksudnya dari film apa? Film, judul film. Bapak ketika bertanya. Terus ketika menjelaskan selalu aja intonasinya beda. Sama. Kita mendengar lagu ini, dari film. Nah, pada saat tanya gitu loh, dari film? Iya. Pas sudah ngasih penjelasan, kita mendengar lagu ini dari film? Hah? Bukan. Oke, saya tanya. Kita mendengar lagu ini dari film? Bukan. Dari speaker di sini barusan. Semua juga tahu. Kenapa? Band itu yang main. Semua tahu kenapa kalian nggak tahu. Jangan dong, tangan di atas tombol. Berpacu dalam emosi. Mau tinggal sejenak, lupakanlah waktu. Kemari air mata. Ini sangat populer lagu ini. Oh, Pak. Saya sebagai baladewa, saya pasti bisa menjawab ini. Coba. Kalau baladewa, balabok, kan balabala. Pertanyaannya, tangan di atas tombol siap. Iya, udah. Lanjutkan lagu ini. Timbe. Kembali di sini. Jangan bang. Kembali di sini. Ini masalah karya loh Pak. Iya. Benar. Betul. Benar. Ini masalah karya dia. Betul. Jawaban Anda kembali di sini. Salah. Lanjutkan lagunya ya. Punya kesempatan. Pertanyaannya Pak. Lanjutkan lagu ini. Kembali. Kembali di sini. Menuai rindu. Masuk ke biar jebur. Kan sama aja itu. Sama aja sama kayak ini Pak. Ini. Pak boleh kasih jawaban lain Pak? Enggak apa? Ini sebentar kita tim dulu kesempatan. Ya. Kita akan membawamu kembali di sini. Enggak usah bohong PHP lah. Enggak nih. Salah. Kan itu gak salaman, gak nyesel jadinya gua. Kesempatan gue. Yaudah. Emang tangga kesempatan gue. Mau. Jangan lanjutkan lagu ini, silakan. Seven Harmony. Cinta kan membawamu. Nah, jadi lanjutnya. Ting 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 ting. Baru Pak, kembali Pak, di sini. Pak, saya ini sejarah ini. Pak, dalam satu kuis musik Pak, nyuruh menuliskan ting ting ting. Ada loh Pak. Pak, saya pernah nonton Haji Roma Irama nyanyi judi. Gak pernah dia, judi, dia ngomong tet. Gak pernah tuh Haji Roma Irama pakai tet. Pakai melodi, judi. Roma. Dia ngomong, tet, gak pernah. Iya, memang gak pernah. Karena kan Roma Irama emang pakai gitar, tet. Tapi kalau Anda yang nyanyi di rumah, judi, tet.
Kenapa tadi Anda ikutin? Tapi kan kita nggak bisa persis kayak dia. Coba Bapak bisa tiruin persis nggak? Ya nggak harus persis. Tapi kan jelas salah. Ini melompat. Disuruh melanjutkan kok melompat. Harus urut melanjutkan itu. Gimana? Sama dia tadi juga bener. Bapak tadi mintanya lanjutkan lagu tadi. Yang namanya lagu berisi lirik. Bukan cuma musik aja. Kalau lanjutkan lirik lagu tadi, Anda sebutkan liriknya. Ini yang lanjutkan lagunya. Lagunya. Itu musiknya juga. Musik masuk dalam lagu. Cinta kan membawamu. Teng, 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 teng. Kembali di sini. Pak, emang ada suara mulut sama sama suara piano? Ya memang gak harus sama, tapi ada kan gak teng-teng-teng. Langsung tadi kembali di sini jawabannya. Yaudah, kalau gitu kita lihat kita skor dari skor. Masing-masing tim. Tim Am dapat skor 100. Iya. Malam hari ini yang berhasil menang adalah tim A. Berarti mereka berhak dapat hadiah. Nah, dong. Ini dia tim A berhak mendapat hadiah apa? Silakan, Bung Alek. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah piringan hitam Rolling Stones yang dipersembahkan oleh kulkas dua pintu, satu jendela, kamar mandi di dalam. Silakan bawa pulang. Ini dia. Sebelum gue udah curiga, piringan hitam kan piringan kan gede piringan hitamnya nih. Nah, tapi ini langka loh, Rolling Stones. Ini langka. Yang ini gak beda. Ini ada dulu. Coba nih, pegang nih. Gede, kayak laser disk ukurannya. Cuma di cetak satu sedunia tuh. Piringan hitam kan. Oh benar gue bilang kan. Piringan hitam. Rolling Stone. Rolling Stone. Piring hitam atasnya batu. Ceritanya tuh Rolling Stone kok. Nah, tuh. Batunya bisa ngelindung-lindung. Rolling Stone dong, Pak. Mick Jagger. Yang bisa di-stand, bisa didengerin. Siapa? Ini gak bisa didengerin, Pak. Ini kan piringnya. Gak bisa didengerin, bisa gimana? Bisa nih kalau bunyi nih. Ngek. Cinta kan membawamu. Tadanya sama. Tadanya sama ini. Tadanya sama. Luar biasa. Piringan hitam. Ini langka sekali. Itu Mick Jagger aja belum tentu punya tuh Mick Jagger. Ngapain juga Mick Jagger punya gitu. Kita ingatkan lagi ke pemirsa di rumah. Bagi tadi Anda yang sudah menjawab, memberikan komen dengan hashtag waktunya kita mikir. Ya, jangan lupa, jadi jawaban yang benar harus ada hashtagnya waktunya kita mikir. Harus diisi di kolom komentar. Dan siapa yang paling cepat dan benar akan bisa mendapatkan hadiah apa nih, Cak? Hadiahnya ingat satu buah atau satu unit smartphone. Wow, tadi pertanyaannya atau jawabannya ada 6 kota huruf kedua E yang dihasilkan ulat sutra. Bagi Anda yang menjawab tercepat dengan hashtag waktunya kita mikir akan mendapatkan satu unit smartphone dari WIB. Kita ingatkan lagi. Dan juga kalau misalnya pemirsa yang di rumah mau ikutan, join sama kita, bikin pertanyaan TTS. Tapi jangan lupa dikasih tahu jawabannya dan alasannya kenapa. Dikirim via email di waktuindonesiabercanda@gmail.com berupa video dengan lighting yang jelas. Tapi jangan diblur-blurin ya, nanti mukanya dibikin jadi halus. Karena nanti yang paling unik kita akan tayangkan dan mendapat apa? Mendapatkan hadiah Rp500.000. Dipotong saja. Itu. Saya akan beri konklusi bagi pemirsa penonton di studio juga pemirsa di rumah dan peserta kuis yang sangat luar biasa. Yang ting 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 ting. Masih sensi bedu. Ya nggak bisa dong. Yang romantis ya. Ingat kita membahas tentang labil. Labil itu goyah, tidak kuat, tidak tetap pada pendirian, itu labil. Tapi yang perlu Anda ingat dan perhatikan begini. Yang mikirnya berubah-ubah itu labil. Tapi yang parkir berubah-ubah itu mobil. Calontong genius banget sih. Calontong mestinya nilainya Calontong 1000 nih. Masa yang lainnya 100 kosong. Wah. Hey. Siapa sih? Calontong pintar. Sama aja ternyata Pak. Huh? Sama aja.
Ya memang saya pilihannya tepat. Terima kasih Olga. Terima kasih Calon Tong dan juga terima kasih untuk para pemirsa yang di rumah dan yang sudah hadir di studio. Ya, tentunya saya senang sekali menemani Anda bersama Sandra Olga. Kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Sampai jumpa. Waktu